Berikut ini untuk pengujian inverter 12 volt 500 watt sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor invoice-nya. Berikutnya potong. Rp54.278.2597 ini. Kemudian langsung saja kita uji untuk inverternya. Ini saya nyalakan inverternya terlebih dahulu. Untuk bebannya saya kasih beban menggunakan beban pemanas. Dan nanti untuk yang selanjutnya akan saya uji saat di sini ada kebuntungnya. Kemudian untuk pertama kali di sini saya kasih beban di sini nyalakan. Di sini dia kebaca sampai 300-an watt jadi ya, 370-an watt ini bebannya. Kemudian saya matikan, saya rubah di sini 350-an ini. Di sini dia sudah kelebihan beban sampai 600-an watt ya sini ya. Kemudian dia posisi mati. Untuk kode errornya di tampilan LCD ada kode E12. Nanti setelah berapa detik dia akan hidup kembali. Ya ini dia hidup kembali. Kemudian untuk yang selanjutnya akan saya uji shot. Di sini saya nyalakan, kemudian saya setelkan menggunakan tangnya untuk pengujian shot. Untuk uji shot pada error di LCD E11, kemudian dia posisi mati. Nanti setelah berapa detik dia akan hidup kembali. Ya ini dia hidup kembali. Mungkin cukup sekian untuk pengujian inverter sebelum kami kirim. Terima kasih.